rencana sebelum anggota kami itu pulang, kami tidak pulang. Solidaritas. Nah, karena beberapa orang anggota HKTI dipanggil di sini. Jadi kami selaku anggota HKTI memberikan dukungan solidaritas kepada teman-teman kami yang dipanggil. Dipanggil ini karena apa, Pak? Nah, ini yang kami belum tahu dipanggil kenapa. Kesalahan dia udah ada kan. Jadi kami kurang tahu dipanggil porus ini apa kan. Belum tahu kami ya. Berapa orang juga yang dipanggil ini sebenarnya 11 orang. Tapi yang hadir cuma 8 orang. 2 orang ini 3 orang. Ya, yang 2 orang ini orangnya tidak ada. Enggak tahu kami siapa itu namanya. Yang 1 orang ini masih beran kecil. Anaknya bisa datang. Gitu. Kalau mau bisa di PHP silakan, tapi datang ke rumahnya dia enggak bisa datang. Cuma tidak lebih tidak kurang kami datang ke sini karena ada beberapa orang anggota HKTI dipanggil di sini. Kami selaku anggota HKTI memberikan dukungan solidaritas kepada mereka yang dipanggil. Berapa orang, Pak? Apanya? Yang total nih keseluruhan yang datang ke sini. Anggota Pak, kami yang datang pada hari ini lebih kurang 350 orang. Dari pagi itu, Pak ya? Ya, dari pagi. Rencana sebelum anggota kami itu pulang, kami tidak pulang. Jadi mau nginap di sini rencana, Pak? Insya Allah kalau kawan kami itu kami nginap sini. Masyarakat yang kumpul di depan Polres itu adalah keluarga dari para saksi dari kelompok HKTI yang sekarang kita minta keterangan di reskrim sebagai saksi. Jadi mereka mengantar keluarganya yang diminta keterangan sebagai saksi. Tapi karena kita sekarang pandemi COVID-19, makanya yang boleh masuk ke lingkungan Polres hanya yang dipanggil sebagai saksi. Karena yang lain kita arahkan untuk nunggu aja di luar Polres. Ini terkait lah adanya pengaduan dari pihak Agrian Dallas atau gimana? Benar, ya. Terkait apa itu, Pak? Berkaitan dengan penundukan lahan. Penundukan lahan kemarin, ya. Ini untuk pemeriksaan keberapa kali ini, Pak? Ini kalau yang sekarang ini yang pertama kali. Untuknya? Ada berapa orang, Pak? Kalau yang diundang sebenarnya ada 11, tapi yang hadir baru 8 karena 3 orang itu masih ada keperluan yang lain. Tapi sudah memberitahu ke kita, nanti akan menyusul. Jadi untuk saksi aja, Pak? Sementara ini sebagai saksi.